besar yang cukup ramai katanya. Dan ini pun juga kita coba lihat-lihat sesuai dengan rekomendasi banyak netizen, warganet di berbagai macam komentar. Kita lihat seperti apa kondisi pasar kita. Apakah masih taat protokol kesehatan? Apakah banyak orang percaya COVID atau justru malah sebaliknya? Kita lihat perjalanan. Jadi memang malam itu malam minggu ya, weekend begitu, jadi banyak sekali memang netizen yang merekomendasikan tempat ini untuk bisa kita ketahui karena ini tempat favorit di masanya. Tapi kemudian setelah pandemi agak mulai redup dan pada saat kemudian agak longgar, perekonomian digalakkan, nah kembali rame. Dan sepertinya yang terjadi ya seperti itulah. Dan memang pada saat kita datang, ya kondisinya sudah padat, sampai-sampai motor itu parkiran membludak ya, sepanjang jalan sempat menutupi bahu jalan. Beberapa orang yang kita temukan itu tidak lagi taat protokol kesehatan, sebagian tidak jaga jarak, bahkan tidak ada cuci tangan pada saat kita mau masuk kawasan. Nah, yang paling parah adalah karena masih ada beberapa orang yang lalai atau tidak menggunakan masker. Jalan-jalan di sekitar Pasar Tegar yang tempat ramai. Nah, ini bagian samping kiri kanannya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Apa yang terjadi boleh kita cek langsung. Terus kita juga sempat ke bagian belakang dan memang masih ada beberapa ruko atau tempat kafe atau semacam toko-toko begitu yang belum buka alias masih tutup, mungkin karena pengaruh pandemi atau mungkin bangkrut atau apa. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Kita keliling, kita sempat dapat di bagian belakang itu ada food truck berkumpul, cukup nyaman tetapi masih sepi pengunjung. Dan beberapa di sisi lain juga kita lihat masih sangat gelap, parah lah pandemi itu. Bagian tempat ini cukup sepi, tapi kendaraan parkiran mobil cukup padat. Artinya mungkin kita lihat juga ruko-ruko masih banyak yang tutup. Ini menandakan bahwa belum terlalu normal aktivitas yang ada di Pasar Segar, salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh berbagai macam kalangan masyarakat. Kampung Putrek seperti ini tuh, Putrek 109, keren-keren, menarik. Jadi khusus untuk penggiat-penggiat pelaku kuliner yang menggunakan mobil, yang menggunakan truk. Cukup menarik, sebuah inovasi baru yang ada di Pasar Segar, tapi belum terlalu ramai pengunjung karena mungkin masih banyak yang belum tahu. Nah, sekarang kita berada pada bagian apa? Juga sama tadi sampingnya. Kita lihat seperti apa kondisi yang ada di sini. Coba kita cek. Hmm.
Nah, yang menarik itu memang kan di Pasar Segar itu kan tempatnya para kaula muda berkumpul, bahkan para keluarga juga itu, keluarga-keluarga muda itu berkumpul di situ, orang tua ngobrol bisnis macam-macam. Nah, memang di Pasar Segar itu ada panggung ya, ada stage musik begitu di mana orang bebas menikmati musik dan sebagainya. Nah, di situ ada beberapa kumpulan cewek-cewek ya milenial itu menyanyi, mengikutin, dipandu oleh vokalis yang lagi nampil. Yang nyanyikan lagu Pergilah Kasih, Kejarlah Selingkuhanmu. Itu sampai-sampai besoknya itu viral banget, luar biasa. Siapa ya cewek ini ya? Pergilah Kasih, Kejarlah Selingkuhanmu. Lagi. Ya, kira-kira begitulah kondisi yang ada, seperti itulah realitanya. Semoga ini menjadi bahan perhatian baik itu mungkin aparat atau mungkin para pemangku kebijakan atau orang-orang yang berwenang lah kira-kira, supaya kita tetap ada protokol COVID, ada perhatian lebih lah kalau memang dianggap COVID ini menjadi sesuatu yang bahaya ataupun ancaman. Karena sekali lagi konten ini dibuat dalam rangka itu menjawab. Karena orang sudah mulai antara percaya enggak ya ada corona, tidak percaya tidak ya. Ini yang menjadi perhatian kita. Ini yang harus dicatat baik-baik agar supaya dari awal sampai akhir itu betul-betul selaras ya. Tetap jaga kesehatan, tetap stay safe, jaga kebersihan, 3M, jaga jarak, cuci tangan dan juga pakai masker. Buat teman-teman semua silakan tulis di kolom komentar tempat apa yang kira-kira perlu lagi kita lihat. Ke autentiknya, ke originalitasnya, ke asliannya, apakah banyak hal-hal yang menyimpang, silakan tulis di kolom komentar tempat apa saja, atau ide-ide masukan netizen semuanya tulis di kolom komentar dan kita akan berusaha untuk menjawabnya, menggerebeknya atau melihat situasi yang sebenarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan see you next time. Alright.